Dewi Persik sindir Nikita Mirzani hidup kebanyakan drama. Saat live di media sosialnya, Dewi Persik dimintai tanggapan terkait masalah Nikita Mirzani. Dewi Persik pun tegas tak ingin menanggapi hal-hal yang viral, terlebih tentang Nikita Mirzani. Ia menyebut tak berada di level yang sama dengan Nikita Mirzani. DP sapaannya, tak ingin menanggapi sesuatu yang bukan kapasitasnya. Saya enggak mau menanggapi orang, siapapun yang bukan kapasitas saya karena saya nyari duit gak pernah ngurusin orang, sambung Dewi Persik. Meski enggan menanggapi, Dewi sempat melontarkan sindiran untuk Nikita. Bosan say, hidup penuh drama itu bosan say, tutur Dewi Persik. Ia memilih untuk berkarya dan menghibur publik alih-alih terus membuat sensasi. Mendingan yang 1.500 liter aja deh, bikin kamu ketawa. Itu namanya jalur alam, enggak perlu gimmick-gimmick putus cinta lah, ucap Dewi Persik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.